tes antigen secara acak terhadap warga masyarakat di tempat keramaian, seperti tes area, rest area, mall, tempat wisata, dan lain-lain untuk Ketujuh, Satgas pangan agar betul-betul memainkan peran untuk membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan pengendalian harga. Kedelapan, mantapkan Ketupat 2022 sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat senantiasa terjaga serta arus mudik maupun balik berjalan lancar. Semoga pengabdian tugas yang kita laksanakan dengan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, kepada umat Islam, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian amanat saya. Dan izinkan kami berdoa secara muslim, yang dalam muslim boleh menyesuaikan sesuai kepercayaan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli 2022 Masehi. Ya Allah ya Rahim, berikanlah kesehatan, keselamatan dan perlindungan kepada para petugas di lapangan. Bimbing mereka agar senantiasa menjunjung tinggi. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan yang kerja. Kerjakan. Dalam operasi ketupat sesuai permintaan kemarin agar segera memasuki di ruang data. Kami ulangi, untuk anggota lantas dan anggota Polres yang terlibat dalam operasi ketupat akan segera memasuki ruang data. Penuh rasa tanggung jawab dengan dukungan penuh masyarakat. Hadirin dan peserta anggota pasukan yang saya hormati. Dalam kesempatan yang penuh dengan semangat dan rasa kebersamaan ini, beberapa penekanan saya untuk diperlukan guna mendukung keberhasilan operasi ketupat 2022, yaitu sebagai berikut. Pertama, jaga stamina dan kesehatan mental beserta fisik selama perjalanan operasi. Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, lakukan deteksi dini terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang sehingga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang berlebih. Ketiga, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dimanapun dan kapanpun. Rekan-rekan adalah wujud representasi negara di tengah-tengah masyarakat. Keempat, gelar kekuatan Polri pada pos-pos pengamanan dan pelayanan serta di titik-titik rawan kriminalitas, titik-titik kemacetan, kecelakaan lalu lintas, sehingga mampu bertindak cepat dan tepat dalam melakukan tindakan kepolisian guna menjamin masyarakat aman dan sehat. Kelima, lakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satgas COVID. Apel gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat Mensinan 2022 selesai. Pimpinan apel. Sudah berpanas-panasan dan berkeringatan. Langsung ke atas. Tadi mas. Ayo terjadi loh. Yes.
Kita nak buat apa? 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 Kita nak buat ap